Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita telah ditolong, dimudahkan dan dilapangkan dada dan waktu kita serta rezeki kita untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka apa, Mas? Ngaji pun jajal ngrungok ke Pak Ustad, karepmu ngono, nek arep rene arep njajal tak ngrungok Ustad Ahmad nek ngaji kok ngopo yo ora apa-apa. Ning dalam rangka kesini pengen tolabul ilmi ora apa-apa. Dalam rangka kesini pengen nggo Ustad Ahmad nek kleru arep tak benerke, malah apik. Dalam rangka aku arep ngaji arep golek berkai ilmu, raketung tekan kene engko ngantuk. Ora apa-apa, mendingan daripada ora teko, kan gitu. Alasan ngono kuwi ya ora apa-apa, entuk. Mudah-mudahan alasan kabeh mau ya ana ngono ya. Iya ora? Mas jenengmu ki sapa lali aku? Ahmad, Abu sapa kae? Firda, wah masyaallah lali aku 40 tahun rapet tuh kerabu Firda. Nggih, barakallahu fikum. Anakmu di Jabal Tarik ya? Oh, lah iya. Nah, kita semua, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah taala atas nama ini. Kenikmatan yang mana Allah taala kumpulkan di majelis ini, tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis seperti ini. Itu yang perlu kita syukuri, dan ini regane larang. Kalau kita tidak di majelis ilmu, njut arep ning endi kan gitu. Mungkin ning pasar. Mungkin ning mall. Mungkin ning ngomah. Mungkin ning kebon dan lain-lain. Tapi mana majelis yang lebih mulia daripada majelis ilmu seperti ini? Jadi ini perlu kita syukuri. Tidak lupa kita juga senantiasa mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan buat kita semua untuk menggapai kebahagiaan dunia kita maupun akhirat kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan selain pada Nabi juga kepada keluarga beliau, anak cucu, istri-istri dan semua sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama serta seluruh kaum muslimin yang meniti jejak beliau dengan baik sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan ngaji bareng mengambil tema cinta Rasul. Apa? Cinta Rasul. Di sana sini banyak orang yang mengatakan cinta Rasul, dan itu memang bagus. Cuman agar cinta Rasul itu migunani, bermanfaat untuk pengucapnya itu seperti apa gitu. Di sana ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah. Di
di sana ada yang mengucapkan syahadat tapi tidak bermanfaat bagi dia syahadatnya. Di sana ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak bermanfaat bagi dia. Di sana ada orang mengucapkan aku cinta Rasul tapi pernyataan dia tidak bermanfaat bagi pengucapnya. Nah, kita menginginkan seperti perkataan sebagian salaf yang mengatakan sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada umbruan tapi tidak sesuai dengan sunnah, gitu loh. Kaya sampean madang segone sithik, lawe ayam sambal tomat, minume susu, gitu. Itu luwih apik ketimbang segone akeh lawe tempe gembos karo jangan gori waton wareg ndang bar cepet ngelehneh. Ah gitu lho. Sithik bergizi dan lebih baik daripada banyak tapi tidak bergizi. Lah kita penginnya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul ki biar kita mendapatkan faedah di balik ucapan cinta Rasul, faedah dunia dan akhirat. Seperti itu. Lah ini saya ini dalam rangka yoga ngaji belajar. Ya harapan mudah-mudahan sampean kabeh sing teko ning kene iki iso melu entuk faedah dengan apa yang saya mendapatkan faedah dari sini. Dadi awake dhewe iki ngaji bareng, saya jauh-jauh ke sini kok ora ngguroni sampean ke ora, ya. Nek ana sing salah jembok protes. Engko sik nek wis rampung gek diprotes ngacungo, ya kan? Baik. Hakadha nuhibbu nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 15 dan Imam Muslim nomor 44 halaman 167 juz 1 riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidihi ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah, kita berangkat dari hadis ini. Salah satu di antara kalian tidaklah beriman sehingga aku dijadikan sesuatu yang lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya dan manusia seluruhnya. Kata ulama, la yu'minu ay la yatimmu imanuhu. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna imannya. Kalau tidak diartikan tidak sempurna imannya, berarti nek la yu'minu tidak beriman. Koso balike beriman apa? Kafir. Berarti kalau belum bisa belum mampu untuk mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling atas, kemudian di bawahnya itu bapak ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, harta benda kita semua, berarti kafir. Ya abet nek kaya ngono kuwi. Wong awake dhewe yo ngaku wae ya ora. Rasulullah ki ya sunah Rasul ning ya engko. Saya kan kadang-kadang seperti itu. Nah, coba nanti bagaimana perkataan selanjutnya yang akan kita bicarakan di sini. Jadi la yu'minu di sini maksudnya la yatimu imanhu, tidak sempurna imannya. Baik. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini di tengah-tengah masyarakat sekarang sedang marak sak nggon-nggon do ngucap cinta cinta Rasul. Cinta Rasul. Ngono to? Kabeh do ngono kuwi. Cuman cinta Rasul ini jangan sampai menjadi polemik buat kita di akhirat nanti. Kalau malaikat
kowe jarene cinta Rasul ndi? Wah, kan seperti itu. Ini jadi bumerang buat kita. Salah satu contoh ya, ini kita melipir sebentar dari cinta Rasul. Saya pengen menyampaikan pada jamaah semua bahwa ucapan kita cinta Rasul itu jangan sampai melaknat diri kita gitu loh. Jangan sampai menjadi bumerang. Ada kisah dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang seorang hamba. Innal abda, ya, seorang hamba itu ketika diletakkan di alam kubur, kemudian teman-temannya do bali, ternyata hamba ini mendengar suara gesekan sandal-sandal mereka. Sampai mereka menjauh, maka datang dua orang malaikat. Fayak udanihi, dua orang malaikat itu mendudukkan hamba yang di kuburan ini. Kemudian fayas alani, mereka berdua malaikat bertanya kepada dia, madza taqul fi hadzal rajul sallallahu alaihi wasallam, piye kang pendapatmu masalah wong lanang iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jawabannya werna loro, nek wong mukmin jawabnya asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu wa amantu bihi, aku bersaksi bahwasanya dia itu hamba dan utusan Allah Ta'ala, aku sudah beriman kepadanya dan aku menyembah Allah dengan syariatnya. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk melebarkan kuburannya madal basor, sejauh pandangan mata. Dalam riwayat lain disebutkan kuburan ini yang ukurannya 1 meter ini lebarnya dilebarkan sampai 70 zirok. 70 zirok itu segini ini, 1 ziroknya berarti kira-kira setengah meter. Berarti naik 70 zirok kurang lebih 70 meter, ombo banget gitu. Setelah itu dibikinkan lubang menuju ke surga. Terus surga dirohke, neraka ya dirohke sama malaikat ke orang itu. Terus kata malaikat, "Eh, Kang. Ya, napa? Kowe wis njawab apik? Ya, lha terus. Deloken aslimu nggonmu ning kono iki lho, kursimu ketok kae ning neraka. Tapi lek mun jawab bener, pindah ning swarga." Kita, "Oh, ya, ya, ya." Ini bahasa saya lho ya. Rasulullah yo ora ngono kuwi. Gampangannya seperti itu. Jadi malaikat memperlihatkan kepada dia, "Ungzur maq'adaka minan nar. Qad abdalallahu laka fil jannah." Lihat, kamu aslinya tempatnya di neraka. Dengan jawaban ini Allah ganti, kamu pindah ke surga gitu. Ini nek hamba mukmin. Ning nek hamba kafir dan munafik ditanya, "Siapa atau apa pendapat Anda tentang orang laki-laki Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dia jawab, kata Rasulullah, "Ha ha ha la adri. Qultu kama yaquluhun nas. Ha ha ha, aku tidak tahu. Aku dulu hanya mengucapkan suatu kata tentang dia sebagaimana orang-orang itu ngomong." Nah, jawabnya apa tadi? La adri. Aku tidak tahu. Nah, disinilah syahadat dia atau pernyataan dia cinta Rasul akan menjadi bumerang saat itu. Kata malaikat, "La daroita wala talaita." Kowe iki ora ngerti, ora tau maca to kowe? Raimu. Kira-kira ngono ya nek wong pati le ngomong, Abu Firda. Nek wong pati raimu ngono ya iya. Ditakoki orang ngerti, jawab aku mbien ki ngomong kaya wong-wong ngomong. Berarti dia tuh mbien tau ngerti ngono lho. Ning orang gagas, lah sekarang jawab kangilan.
Kata Sahih bin Utsaimin, wong munafik itu luweh rekoso ketimbang wong kafir. Nek wong kafir kuwi ditakoki, kowe ngerti ora? Karek keprui ngono wae ngono lho. Wong kafir. Tapi nek wong munafik kuwi, kowe ngerti? Sik. Aku ki kan sik mbiyen ki ya ngerti sik sapa ya. Nah, sampeyan ngrasake nek ge ujian. Mau bengi wis maca, saiki ditakokke ning arep jawab lali. Rasane piye? Ora yo bola-bali ngene-ngene user mikir ya Allah, piye ta iki utekku ning kene iki kan seperti itu. Dadi nek wong kafir kan teko ora ngerti ngono wae, rampung. Nek wong munafik luwih rekoso. Dadi baru ditanya ndak bisa jawab karena pernah tahu tapi lupa, ini secara psikis sudah tersiksa. Lho gitu lho. Nah, jangan sampai ucapan waktu kita hidup di dunia cinta rasul ngene kuwi kok malah dadi bumerang itu lho. Lah piye carane gen ra dadi bumerang? Nah, gen tidak ditanya la daroita wala talaita, kowe ora maca, kowe ora arti. Nah, ini. Berdasarkan hadis sahih yang telah disebutkan di atas, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in, itu disimpulkan untuk merealisasikan cinta Rasul itu biar tidak menjadi bumerang ada 4 hal, 5 hal, Pak. 5 hal yang akan kita bicarakan di sini, muga-muga waktunya cukup. Yang pertama, kita akan berbicara tentang hukum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita akan berbicara tentang buah dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama hukum mencintai Nabi, yang kedua buah daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ancaman bagi orang yang mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ketiga ancaman bagi orang yang mencintai sesuatu lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tanda-tanda dan bukti cinta Rasul. Tanda-tanda dan bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, upaya bagaimana agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Upaya bagaimana agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, apa mau? Yang pertama. Hukum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, sampean jenenge sapa? Rahmat. Nah, piye, Mat? Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dalile ndi? Tak kei hadiah tisu ya. Ah, ora apa-apa. Wis ngerti wajib, takoki dalile ora ngerti, ning yakin iki ana dalile iki ora apa-apa. Ngono lho. Yakin ini ada dalilnya itu udah cukup. Tapi kalau kita sebagai pemuda penuntut ilmu, jika kita menghafal pancen ya luwe HP gitu. Luwe HP. Nah, dalilnya ya mau kae hadis kemo lho. Hadis yang riwayat Muslim dan Bukhari tadi itu dalil sebagai kewajiban seorang hamba mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, di mana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu matur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jenengan iku Rasulullah orang yang paling saya cintai daripada semuanya kecuali diriku Rasulullah." Kata Rasulullah, "Piye marmar, termasuk dirimu barang kuwi kok." "Oh nggih, nek ngoten jenengan orang yang paling aku cintai melebihi yang lain termasuk diri saya." "Nah, apik jos kowe mar." Nah itu. Nah, Rasulullah, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar seperti itu." Jadi Rasulullah itu sesuatu yang dicintai melebihi dari diri, keluarga dan harta. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i, juga riwayat Muslim, An-Nasa'i nomor 5014. Kalau riwayat Muslim nomor 64. Maaf, nomor 69. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Seorang hamba tidak dianggap beriman atau tidak sempurna imannya sehingga aku dijadikan yang paling dia cintai daripada keluarganya, hartanya dan manusia semuanya. Nah, daripada apa mau? Keluarganya, hartanya dan manusia semuanya. Contoh cinta Rasul. Jan-jan iki nggih pembahasan engko, tapi tak sampai ke saiki. Contoh cinta Rasul itu adalah kan penasaran Rasul ki kaya ngopo kan ngono to kuwi. Iya ra, Mas Rahmat? Lah, awake dhewe ki iso ningkerteni Rasulullah ki kaya ngopo? Itu diantaranya wis luwung. Imam Tirmidzi ki ket mbiyen wis nyusun kitab namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang kepribadian beliau dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi. Rambute Kanjeng Nabi ki kaya ngopo? Terus cara berjalannya Rasulullah itu seperti apa? Hidung beliau seperti apa? Wajah beliau itu seperti apa? Kesukaan beliau itu apa? Makanan yang paling dihindari oleh beliau itu apa? Itu kalau orang mencintai Rasul itu penasaran dengan hal itu. Sementara pengen penasaran hal itu golek pengajian kangelan nek ana ya ngenteni setahun pisan anggar pas sasi mulut kan gitu. Lah ini sasi beta mulut dadak ngenteni 11 sasi yang akan datang. Kesuwen nek slamet mati piye ya wis tuku bukune wae kan gitu. Tuku buku mesti diterjemahke ya wis. Regane 120.000 ning iman-iman tuku HP sak yuta 200 kuat, tuku buku 120.000 iman-iman. Lale cinta Rasul kok ngendi? Nah, berarti hadis ini tidak beriman seorang hamba sampai aku dijadikan yang paling dia cintai daripada hartanya. Harta 120.000 ki mau lho. Dadi tetep dibela-belain dudulan apa degan ya ki mau ya. Dudulan degan, sabar ngantai ngumpul duit 120.000 moroneng basmat nembungi marjono arep tuku buku sama ilul Muhammadiyah arep tak waca mergo aku ki cinta Rasul. Nah gitu lho. Contoh bae iki. Tak kira ya jamaah iki kabeh wis do duwe to, dah punya to kitab sama ilul Muhammadiyah. Apa malah gek krungu pisan iki? Skojur sampean. Ya, sama ilul Muhammadiyah, diling-iling, tuku bukune. Baik. Yang nomor dua, buah
kecintaan kepada Rasulullah. Artinya cinta Rasul ki marak ke apa gitu. Membuat kita ini seperti apa? Untungnya apa sih kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ibarat mencintai Rasul itu diserupakan dengan tanaman, kita kan nunggu buahnya, kan gitu. Buahnya itu nanti ranum, halus, harum, winuk, pating gerandul, apa bungkek, nah, kan gitu, tergantung perawatannya. Nah, baik. Buah kecintaan sejati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan seorang hamba akan merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang bila seseorang memiliki tiga perkara tersebut, niscaya akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah satu di antara tiga tadi adalah ketika Allah dan Rasulnya dijadikan sesuatu yang paling dia cintai dari yang lain. Nah, memprioritaskan kepentingan Allah dan Rasulnya, kepentingan jihad, kepentingan dakwah, kepentingan ilmu, ini adalah wujud daripada cinta Rasul, dan ini akan dilakukan oleh orang-orang yang telah mendapatkan, telah merasakan manisnya keimanan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah? Qala wama a'tata lisa'ah? Qala hubbullah wa rasuluhu. Hubbullahi wa rasulihi. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Qala anasun fama farihna ba'dal islam farahan asyadda min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka ma'a man ahbabta. Qala anasun fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim." Masyaallah, ini perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil oleh maknya itu diserahkan Rasulullah. "Rasulullah, kula pasrah anak kula niki gen membantu jenengan nggih Rasulullah." Ya, gitu. Nah, akhirnya dia lama sekali Anas bin Malik sampai beliau itu menjadi sahabat yang paling unggul, paling banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi yang lain. Nah, tapi Anas bin Malik ada tiga tokoh. Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini tiga sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Tapi yang paling unggul Abu Hurairah, baru Anas bin Malik, baru Aisyah. Wallahu ta'ala alam. Atau saya yang kebalik, lupa saya. Tapi yang jelas bagaimana kata Anas, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya, "Wahai Rasulullah, kiamat itu kapan toh?" Kata Rasulullah, "Lah sing mbok siapke apa?" "Nyiapke menghadapi hari kiamat."
Jadi Rasulullah orang jawab sok kemis lagi gitu, beliau tidak jawab gitu. Tapi beliau sebelum menjawab, apa yang kamu persiapkan? Karena takok kapan hari kiamat itu orang yang gunane, sehingga beliau tidak jawab. Terus yo kiamat itu orang dino kemis lagi yo ora. Kiamat itu jatuhnya hari Jumat. Paing pon boh rarti. Rasulullah ora kondo paing pon lagi kliwon lagi paing, tidak. Tapi hari Jumat ya. Nah, Nabi tanya, yang kamu persiapkan untuk hari kiamat apa? Terus dia menjawab, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya yang akan aku jadikan bekal hari kiamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, ya, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik, wah aku jan lega tenan. Krungu dawuh Kanjeng Nabi kaya ngene, seneng aku. Dengan demikian saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Walaupun saya amalan saya tidak menjangkau amalan mereka, tapi saya pengin bersama mereka. Gitu. Nah, berarti apa? Buah dari cinta Rasul itu besok akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di surganya kelak tentu. Di hari kiamat, kalau dikumpulkan bersama Rasulullah, di hari kiamatnya Rasulullah duduk di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Matahari didekatkan neng ororo ngentang-ngentang, panas rana wong dodol cau, kelapa muda ini yurano ngelak ngerasa ke dewe. Banjir keringat, Nabi duduk, di sebelah beliau ada telaga Haud. Telaga Haud itu airnya mengalir dari telaga Kautsar yang ada di surga, mengalir ke padang mahsyar itu ditunggoni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau pada datang, pada minum. Nah, otomatis hasil dari cinta, buah dari cinta kepada Rasul, dikatakan bersama Rasul, maka dia ikut menikmati hidangan sungai atau telaga Haud tersebut yang Nabi menyebutkan airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi. Tidak bisa di bayangkan, karena mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam dada. Itu, jadi di luar dugaan. Ini buah daripada mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama beliau besok di hari kiamat maupun di surganya kelak. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama Nabi SAW dan Allah jadikan kita kemudahan untuk meminum telaga Haud di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang ketiga, apa yang ketiga mau? Ancaman bagi orang yang mencintai selain mencintai sesuatu selain Rasulullah, melebihi Rasulullah. Ancamannya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24. Yang tadi saya nyebutkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis kisah Umar dialog dengan Rasulullah itu ada di tafsiran ini surat At-Taubah ayat 34. Silahkan membuka kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasataha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, dulur-dulurmu, bojo-bojomu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, maka tenono, awas. Nah gitu, Allah Ta'ala fatar basun tenono. Nah, gitu. Tenono ki tunggulah, ya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusannya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ai al-balwa wa'iqabihi, datangnya bala dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, alias orang yang mencintai sesuatu melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendapatkan dua hal ancaman. Yang pertama, kecelakaan besok di akhirat, atau juga kecelakaan di dunia dengan dikirimkannya balak, atau juga, dan juga tidak mendapatkan hidayah di dunia. Jalan menuju surga raketok bagi dia, jalan kebenaran raketok bagi dia, jalan kebaikan blawur bagi dia. Seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Iqab balwa. Kita lihat ayat yang lain, dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Munculnya bencana di daratan dan di lautan itu sebabnya adalah dosa-dosa manusia. Ai bil dzunub bima kasabat aidihim, dengan apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Ai bil dzunub, dengan dosa. Dzunub, penyebab dzunub, dosa adalah al-ma'asi, kemaksiatan. Bagian dari sekian banyak kemaksiatan ketika memprioritaskan selain Rasulullah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan jihad fi sabilillah. Sampai sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man za'ama an-narwaha fi talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu." Barang siapa mengira bahwa berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu sebagai sesuatu yang bukan jihad, kendir deknen ngono ki piye diunekke kendir degleng kurang sak sendok. Gara-gara apa? Menuntut ilmu dianggap sebagai bukan jihad. Lah, wong mangkat ngaji isih abot bondone. Piye nek kaya ngene iki? Fatar basun tenono kowe. Ah kan nyamar to? Mulane sing semangat mangkat ngaji. Ra ketung ustate sing ngisi iki ustad cekepre kaya aku ngene iki mangkat. Sing penting apa? Golek barokah iki lho, Lek. Angel regane. Sampai seorang ulama menyampaikan, dulu ada seorang syekh sepuh. Dia syekh itu ya sepuh tapi juga ahli ilmu. Datang di majelis ilmu sing ngisi kuwi lebih junior. Dia senior. Terus diroroi sama temannya, ditanya, "Lah kowe ngajar neng kene wong sing ngisi kelasnya muridmu, kowe lebih pinter ki kudune kowe sing ngisi, lare malah kowe malah sing ngaji." Qal uridul barokah. Dia menjawab,
aku pengen berkahi majelis ilmu. Ada lagi Imam Asyengkiti rahimahullahu taala. Apakah Imam Asyengkiti itu Imam Mukhtar Asyengkiti atau Ali Asyengkiti, wallahu alam, saya lupa. Itu beliau menyebutkan bahwa duduk di majelis ilmu di salah satu pintu, di pintu Masjid Nabawi. Sengaji kira ya ming bangsane loro, telu, siji, ngono kita kadang-kadang ora ono sing mangkat, wong siji loro untuk kabeh ora mangkat kabeh. Ora mangkat, diroroi kancane. Ngaji ora ning sing mara ngoyo-yo meneng kono barang. Beliau jawab, "Aku ngaji ora golek murid kok." Lha apa? Aku ngelik berkahi majelis ilmu, subhanallah. Tapi semenjak itu Ustadz Dr. Adi Hirmansyah, pimpinane Pondok Pesantren Al-Maktub Cisaat Sukabumi, pernah cerita ke saya bahwa majelisnya Syekh Mukhtar Asyengkiti itu ketika beliau itu datang, majelisnya ribuan yang datang. Ngopeni ket ting selekuti siji loro telu itu, tapi ternyata lambat laun menjadi banyak. Nah, seperti itu. Lah, beliau tidak menghendaki murid, beliau menghendaki berkahnya. Dadi ra ketung sing teko loro mungkin jam setengah sepuluh ya mulai ngono wae. Sing liyane gendo nyusul, pancen kebiasaan kita ngene mangkat ngaji kan ngenteni wis lekas parung to? Urung. Oh ya tak ning omah sik ngopi-ngopi sik, glegeken lagi mangkat tekan kulis bubar rasakno kowe. Kan gitu. Kebiasaan kita memang nunda-nunda nang jam karet ngono kuwi. Tapi nek pati ya ora, kanca kene sregep-sregep, aku tekan kene wis sambyuk ngene iki. Ene nek ming 7 mau ya. Lumayan. Nah, gitu kan. Jadi kita tahu nomor 3 mau apa? Sik-sik genten sing tak tahu akeh. Sopo jenengmu, Mas? Eh? Teguh. Teguh. Oh, Udu Puguh. Lha endi sing jenenge Puguh? Wah, ning kono masyaallah, jos. Piye? Sing nomor 3 mau apa, Mas Teguh? Eh? Lare gedek-gedek, pura-pura ndak tahu mesti. Ah, ayo Mas Puguh, ndi? Apa sing nomor 3? Ancaman jika mencintai sesuatu lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya apa? Sik. Mburine Mas Agung, monggo Pak, njenengan Pak. Nggih. Mendapat kecelakaan di dunia, bener, musibah, terus mendapatkan kecelakaan di akhirat, terus apa meneh? Tidak mendapatkan hidayah, iki sing larang regane. Hidayah itu masya Allah Pak, larang regane. Nek ming di banding ke karo harta dunia, hidayah ora ning apa-apane. Jenengan kelingan ra. Ada seorang tabiin namanya Abu Kilabah rahimahullahu taala. Namanya siapa? Abu Kilabah rahimahullahu taala. Beliau itu diuji oleh Allah taala dengan sakit yang akhirnya mau tidak mau kedua tangan dan kedua kakinya diamputasi. Piye wong urip randi tangan randi sikil. Nah, suatu hari temannya Abu Muhammad datang. Tilik ziarah karena Allah taala. Terus mendapati Abu Kilabah ini banyak berzikir. Di antara zikirnya itu maca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah taala. Lah si Abu Muhammad heran, "Loh, Kang. Apa? Lah mu zikirmu apa? Alhamdulillah." Lu sampean kira wong tangan ra duwe, sikil ra duwe kok
kober-kober mengucap alhamdulillah. Piye to jenenge? Kan nek awake dhewe kan patut yo innalillah wa inna ilaihi rajiun, aku ora duwe tangan, ora duwe sikil, piye iki? Tulung, tulung nek ngono. Dia itu alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah, subhanallah. Ketika Abu Muhammad tanya dijawab. Lah yo piye to, Kang? Di, wong kene menyelok Kang yo kene di ngono to yo. Adi. Piye ra seneng to, Di? Allah njikuk kedua tanganku, kedua kakiku, tapi mulutku ra dijikuk. Sehingga aku masih bisa berzikir. Ngono kuwi iki? Subhanallah. Lah. Ini begitu orang bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang mensyukuri nikmat walaupun keadaannya seperti itu. Maca alhamdulillah kuwi kober menunjukkan hidayah itu larang regane. Dijoli apa-apa. Nah, seperti itu. Baik. Pengen mendapatkan hidayah adalah cinta Rasul. Nah, itu cinta Rasul yang hakiki. Baik. Kemudian yang keempat, tanda-tanda dan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda dan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta Rasul tidaklah berupa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau, bukan di situ. Misalkan gini, kecintaan seorang istri kepada suami itu adalah istri itu mempelajari apa saja yang menjadi kesukaan suami, sehingga istri akan melakukan apa yang dicintai oleh suami untuk mendapatkan kecintaan balik dari suami. Tapi nek istri ngomong, "Mi, suami, aku cinta padamu, Mi." Lah terus bentuk cintamu padaku piye, Tri? Istri, "Aku zikir." Lah piye? Misalkan suami jenengane Margono ngono ya. Margono, 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 Margono. Kira-kira suamine piye? Keplak ta ya? Oh, cinta Rasul koyo ngono. Jadi kalau istri menunjukkan bukti cinta kepada suami, takok suami, "Mi, aku ki gen tok anggap cinta yang sampean ki carane piye?" Kata suami, "Aku masakno tengkleng kambing. Sesuk gawekno opor bebek. Sesuke gawekno semur jengkol." Yes, macam-macam. Ya, ditandangi kabeh ro bojo. Karena dia akan mengekspresikan cinta dia kepada suami, tanya kepada suami, maka berhasil. Nah, kita yang pengin cinta Rasul, cara mengekspresikan ya tanya kepada Rasul, carane mencintai jenengan pripun ta Rasul? Kan gitu. Tidak dengan amalan-amalan dikarang-karang sak garpe dhewe. Wah, iki kira-kira dicintai Rasul. Iya nek ora. Ha. Ustaz, lah terus piye le takok ning Rasul? Hadisnya kan ambiar, sumebiar sak nggon-nggon, tinggal kita cari, tanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, seperti itu. Jadi cinta Rasul itu haruslah benar-benar murni dari lubuk hati seorang mukmin dan senantiasa terpatri di dalam hati. Lanjut legeni saka yang ngono ki piye? Nah, ini ada perkataan yang disadur oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dengan tema Wada'ur Rasul Ummatahu, perpisahan Rasul pada umatnya, dari umatnya. Syekh Sa'id menyebutkan hak-hak Nabi yang wajib dipenuhi oleh umatnya itu ada 7. Ya, hak-hak Nabi
hak-hak Nabi yang wajib dipenuhi oleh umatnya itu ada 7. Pertama, iman yang sesungguhnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, serta membenarkan apa-apa yang beliau bawa. Iman kepada beliau itu adalah membenarkan kenabian beliau. Ya, membenarkan kenabian beliau. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus beliau untuk jin dan manusia, serta membenarkan semua yang beliau katakan dan yang beliau bawa. Kemudian mencocokkan pembenaran dalam hati dengan ucapan lisan, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, ini yang dimaksudkan iman yang jujur pada Rasulullah SAW kayak gitu. Kemudian hak-hak Nabi atas umatnya yang kedua, wujubu ta'atihi wal hadharu min maksiatihi. Wajib mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bermaksiat pada beliau. Wajib mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bermaksiat kepadanya. Yang nomor 3, ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihadyihi. Yang ketiga, mengikuti jejak beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Mengikuti jejak beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Yang nomor 4, mencintai beliau lebih banyak daripada mencintai keluarga, anak, dan manusia semuanya. Nah, untuk nomor 4 ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, disebutkan alamatu mahabbatihi, tanda-tanda mencintai beliau. Tanda-tanda mencintai beliau itu adalah menampakkan bahwa dia itu mengikuti Nabi, terus menjalankan sunnah-sunnah beliau, terus nggugu ki apa toh? Patuh akan larangan beliau. Dielek kayak nggugu gitu loh. Ya, patuh pada ya, patuh pada perintah dan menjauhi larangan, ya. Jadi maksudnya nggugu itu patuh pada perintah beliau dan takut akan larangannya. Beradab dengan adab-adab beliau. Beradab dengan adab-adab beliau, baik di waktu sulit maupun waktu senang. Beradab dengan adab beliau itu baik di waktu sulit maupun senang. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya berkeinginan keras untuk dapat melihat dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sahabat dahulu berkeinginan keras untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
perjuangannya luar biasa, perjalanan mereka. Lah kalau kita sekarang adalah dengan cara mempelajari kitab Syama'ilul Muhammadiyah tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dengan tujuan aku rindu pengen ketemu Rasulullah, itu insyaallah Pak, itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, bisa bermimpi dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dialami oleh beberapa teman juga, riwayat dahulu para salafus saleh, orang yang terus berupaya mempelajari Rasulullah itu seperti apa, postur tubuhnya kayak apa, karena kecintaannya pada beliau, rindunya bertemu beliau, itu Allah kabulkan jika pengen mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala kabulkan kita untuk bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kesungguhan kita di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian dari wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, menolong dan mengagungkan beliau serta sunnah-sunnahnya. Menolong dan mengagungkan beliau juga sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu sampai dijuluki sebagai nasiru sunnah, pembela sunnah. Kenapa? Beliau sangat gigih untuk memberitahukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada murid-murid beliau agar mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Syafi'i dijuluki nasiru sunnah, pembela sunnah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kesungguhan kita untuk mengajak anak dan istri menuju majelis ilmu, untuk ngrungokke radio, nonton TV dalam rangka pengen mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh ulama berdasarkan pemahaman para salafus saleh, itu bentuk kesungguhan kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bentuk mencintai Rasul, tidak menerima perintah maupun larangan kecuali melalui beliau. Tidak menerima larangan atau perintah kecuali dari beliau. Mulane sebagian orang, Jo, apa? Kowe iki aja nglakoni kaya ngono kuwi. Lah, si Paico, lah kowe nglarang-larang aku dalile ndi? Nah, gitu. Menunjukkan dia itu cinta Rasul gitu loh. Iki lho dalile qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk cinta Rasul. Nah, maka setiap orang yang melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, terus kita tanya dalile ndi? Karena dia bentuk perwujudan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora itu nglakoni ngene iki ngesik. Sapa sing kandha? Umume wong kene iki urung nglakoni kaya ngono kuwi, nek nglakoni iki wagu. Lah, ini dia kok cinta Rasul ora iso. Karena dalile umume bukan qaulur Rasul. Tapi ra ketung ning kene mbantah kodas kadis. Bali ning Arab kono, ning kene ora payu hadis. Nyamar emang kaya ngene iki. Mulane banjir omahmu ambruk, klilep gara-gara kaya ngene iki. Sing ngene iki si A, sing entuk pulute si B. Ternyata seperti itu. Sing kelanggar kono sing entuk bencana kabeh. Sing ora kelanggar iki melu entuk bencana. Mulane nek wong kelanggar dielekke, kan gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam gawe gambaran. Wong numpak kapal. Kapalnya ada dua lantai bawah, lantai atas.
sing bagian bawah kuwi anggere arep ngombe kuwi dadak munggah ngrepoti wong sing ning dhuwur. Terus ana sing duwe ide apik. Lur, dulur. Yo, piye? Awake dhewe nek terus-terusan ngombe masak njuk banyu munggah ing ketoke ngrekasake wong sing ning dhuwur iki bolong kene penak men yo. Ya malah mancur ya lah ya karek nadai. Kata Rasulullah, iki nek ora dielekke deknen klilep sing ning dhuwur sing ora ngerti apa-apa melu klilep. Ngono lho. Ini menunjukkan kisah Bani Israel kanu la yatana hauna an mungkaring fa'alu. Allah mengazab membinasakan Bani Israel sing soleh karo sing toleh podo. Gara-gara sing soleh tidak mau melarang orang toleh dari melakukan kemaksiatan, akhirnya kabeh kena. Nah, bentuk menyebarkan paham cinta Rasul sejati itu bagian daripada nyumpeli sing kapal dibolongi kuwi mau gen selamat kabeh. Gen corona iki gen lek lunga sampean ngajak ngaji kanca-kanca enengke pengajian undang ke ustad waca hadis Nabi gen do krungu gen do ngamalke. Raketung sing mangkat pating selendir loro telu rapopo. Tapi ini bagian dari apa ya bibit harapannya nanti akan semakin banyak. Dokter Muin mundi? Dok, kene mbiyen sing ngaji wong pira, Dok? Ra yo sithik to. Akhire dadi kaya ngene iki dengan ketelatenan agar mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dimulai dari kecil. Dari kecil. Mas Rohmat duwe ide, wah Pak Ustadz Ahmad, napa? Saya pengen cinta Rasul. Piye? Saya pengen ngajak masyarakat sekitar saya ngaji. Njing dinten Senin Paing, Ustadz katuran tindak ngen kula nggih Ustadz. Ngaji hadis Nabi. Oh iya. Nah, terus Mas Teguh, kula nggih Ustadz. Njing Selasa wage Ustadz. Ngen kula nu ajeng sunatan adine kula ajeng ngundang jenengan ngaji hadis cinta Rasul Ustadz. Ya. Yeah. Tapi pesanku sing ngaji ning nggone Mas Rahmat aja digondol rono. Kowe golek jamaah dhewe, kowe golek jamaah dhewe. Wong pitu gawe pengajian kabeh ning jamaahe beda-beda, berarti masing-masing duwe 10 rak dadi 70. Tapi kene gawe kajian sing ngaji iki rono, iki rene, rono-rene ming kuwi ae pancet ae aja kaya ngono ramu tuh nek kuwi. Ya Bu Farwa ya, arep nggih kajian apa ora kowe? Aku gelem tak kon ngisi ora tok amplopnya aku gelem aku. Wis to, ora senyummu wis nyenengke tenan kok wegah bali. Nah, gitu ya. Jadi memang perlu seperti itu upaya menghidupkan sunnah Rasul agar muncul cinta Rasul itu adalah bagaimana masyarakat itu berduyun-duyun datang untuk mendengarkan kalamullah. Qala Rasul, qala sahabah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu maqala Allah, maqala Rasul, maqala sahabah. Sing jenenge ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah dan perkataan para sahabat. Lah, ngaji nek isine kok ngono kuwi berarti ilmu. Tapi nek isine ora kaya ngono kuwi, nek ora grunengan ya gedebus. Ha, ngono lho. Baik. Kan ngendi mau tanda-tanda cinta Rasul ya. Lalu lapang dada ya, selanjutnya cinta Rasul itu lapang dada ketika menerima keputusan syariat. Seperti Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya.
ya. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim atau pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jadi menerima keputusan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lapang dada, ini bagian dari tanda-tanda cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kadang-kadang keputusan itu bertolak belakang dari hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu kita kadang-kadang bertolak belakang. Lanjut. Terus bagian dari mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghargai dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwujud menghargai, menghormati syariat beliau, hadis beliau, dan orang-orang yang menghargai beliau juga gitu. Ya, menghargai Rasul juga menghargai orang-orang yang menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Pak, menghargai Rasul ini semua ya, sing tak kandaki kabeh iki mau, menungso ki tingkatane werna-werna. Ana sing 50%, ana sing 20%, ana sing 75% gitu. Seperti dalam surat Fatir toh ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba 'alal ladzina astafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasitun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian Al-Qur'an ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasidun, muqtasidun, tengah-tengah. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, mendahului dalam hal kebaikan. Sehingga orang yang beriman itu, Pak, rong werna. Telung werna. Wong sing wis hijrah kepada sunnah kuwi ya ana telung werna. Wong Islam secara umum ya ana telung werna. Pertama zalimun li nafsihi. Kata ulama zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri, itu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Tapi masih ada beberapa larangan yang masih dia terjang. Itu zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Kadang-kadang menerjang yang haram atau meninggalkan sebagian yang wajib. Itu yang zalimun li nafsihi. Yang kedua muktasitun, yang tengah. Yang tengah itu kewajiban wis dilakoni kabeh, ora ana sing di ora lakoni. Yang haram wis ditinggalke kabeh, ora ana sing dilanggar. Tapi deknen isih kecemplung ning nggon perkara-perkara makruh. Dia masih melakukan beberapa hal yang dimakruhkan, isi-isi kober ngelakoni sing makruh, sing sunah-sunah ya urung pateo. Itu sing muktasitun, tengah-tengah. Sing sabiqun bil khairat, orang yang mendahului kebaikan, itu orang ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang melaksanakan yang wajib dan yang sunah serta meninggalkan yang haram dan yang makruh.
Bahkan yang mubah kadang-kadang dia tinggalkan. Nah, ngono. Tapi tiga keadaan kong niki yo yo muslim kabeh, nek wong wis hijrah yo yo hijrah kabeh. Dimenek salapi yo salapi kabeh. Ngono. Iya ta? Jenengmu sapa? Abu Firda apa Marwa? Eh? Eh? Abu Firda Najwa, nek Abu Marwa iki jenenge Ali. Kudus, nek Abu Firda Marwa jenengane Mas. Eh? Ahmad, masyaallah. Wah, lali wae ya. Ya, ora apa-apa. Ngono mau Mas Rahmat. Wis, saiki termasuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak membaca selawat. Memperbanyak membaca selawat. Sallu alayya fa inna salatakum tabluhuni. Kata Rasulullah, mbok yo do maca selawat. Selawat mungkin iso tekan nggonku ra ketung aku wis mati. Ya gitu. Jadi kita membaca selawat itu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memungkinkan, Pak, memperbanyak selawat itu sebagai wujud cinta kita kepada Rasul itu juga menjadi sebab bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mimpi ketemu Rasulullah neng ora tau ngerti postur tubuh Rasulullah ki kaya ngapa? Mungkin ora. Bertemu Rasul neng ora ngerti Rasulullah ki kaya ngapa ora ngerti. Piye kuwi, Sultan? Nah, yo tetap kudu ngerti sih Rasulullah ki ciri-cirinya seperti apa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki kondo jin ro setan kuwi ora iso mendo-mendo aku. Jadi menjelma persis Rasulullah kalau jin dan setan tidak bisa. Pura-pura aku kira Rasulullah meroy nenggon mimpi nih sampean uno tetep ora iso. Kecuali kalau sing diapusi ki wong sing orang ngerti Rasulullah. Sampean maca selawat pirang-pirang bengi ngimpi petuk ana wong gwedi nganggo serban, nganggo jubah, nganggo teken, nganggo tasbih sing gwedhi kae. Aku Rasulullah. Nah, terus bar ku ilang. Sesuk sampean cerita, "Wah, aku mau bengi anu petuk Rasulullah." Lah terus Rasulullah kok ngopo? "Wah, Rasulullah ku anu wibawa banget." Lah piye? Sing tak delok. Nganggo teken. Nganggo tasbih gwedhi gedhi. Anu tasbih saka biji pisang asale saka Nusa Kambangan. Lah rek ngerti men. Ah, diapusi. Ternyata jin mendong-mendong Rasulullah rakong menukui. Rasulullah ke hidungnya mansung, wajah beliau itu kemerah-merahan, rambutnya sak pundak. Nah, kelihatan gitu loh. Nah, makanya pengen ngimpi ketemu Rasulullah, ya belak pelajari sih. Rasulullah ki ciri-ciri ini kayak ngopo. Jenane cinta Rasul, ya lah. Cinta Rasul ya kita pengen tahu Rasulullah ini kayak ngopo. Dan ternyata dengan membaca solawat diperbanyak itu tidak sekedar mimpi bertemu Rasulullah, tapi juga dimudahkan dalam segala urusan. Nah, makanya kalau ada orang datang saat apa, bojoku lo rewel, anake kula ndendeng kandhani, tanggane kula jengkelke Ustaz. Pripun iki carane Ustaz? Jawabe gampang. Okeh-okehno maca selawat. Wis gen mari kabeh kan seperti itu. Tapi yaitu oke maca selawat dibarengi dengan mempelajari sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berapa hal yang belum kita bahas? Kurang siji ya? Nah, kurang siji sing nomor 5, bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu man barang siapa tak kenal maka tak sayang.
pengen mencintai Rasul kudune kenal Rasul. Nah, ada lima hal yang perlu kita kenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, engko awake dhewe arep ngukur iki aku ki lah cinta Rasul tenan apa ora? Deloken lima iki. Ada lima hal kita ini nanti bisa kenal Rasulullah sallallahu baik. Orang yang kenal Rasul itu perlu tahu lima hal ini. Pertama, mengenal nama dan nasabnya. Mengenal apa? Nama dan nasabnya. Nama Rasul kita ini siapa? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim ini dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunane Nabi Ismail. Nabi Ismail kuwi anake Nabi Ibrahim. Nah, ngono kuwi. Dadi kenal nabi yo kenal nabi pakne mbahne mbah buyut pakne Nabi Abdullah, mbahne Nabi Abdul Muthalib, mbah buyute Nabi Hasyim, minimal tekan Hasyim. Saiki sing jadi tak takoki. Sik, Mas, sampean jenengmu sapa? Arif. Aris. Mas Aris, pakmu jenenge sapa? Dwi. Juli. Arif bin Juli bin mbahmu jenenge sapa? Marijan. Arif bin Juli bin Marijan bin kita ini perlu tahu nasab kita empat, Pak. Ngono. Ahmad Zainuddin bin Hasbullah bin Suhud bin Abdul Jabbar ngono ki papat ki kudune ngerti. Lah saiki aja meneh mbah buyut mbahne ora kenal kok. Jenenge mbahmu sapa, Marti? Masih minasallah sekelingan. Njajal anake awake dhewe. Takoki jenenge mbahmu sapa? Lah ini kita perlu mengenalkan ke anak-anak kita siapa bapaknya, mbahnya, mbah buyutnya, syukur-syukur sampai ke atas. Minimal 4 itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis lumayan tau kenal jenenge, nasabe wis ngerti, nasabe bahkan sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kuwi bojone loro. Sing mbok tuwa jenengane Sarah, mbok nom jenengane Hajar. Ning le duwe anak luwih dhisik mbok nom. Dari mbok nom saka Hajar kuwi duwe anak jenenge Ismail. Dokoke Bakkah, Bakkah iki saiki Mekah, nurunke wong Arab. Lah ndang wis duwe anak Ismail karo makne dokoke Bakkah, dadi Mekah, terus Nabi Ibrahim bali tekan ngomah bojone mbok tuwa kuwi meteng sing jenenge Sarah, terus duwe anak dijenengke Ishak. Ngono. Ishak duwe anak jenenge Yakub. Yakub kuwi nama lainnya adalah Israel. Anak putune Yakub diunekke Bani Israel. Ngono. Yakub duwe anak jenengane Yusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Nikmatur rajuli Yusuf." Huwa soleh ibn soleh ibn soleh ibn soleh. Kata Rasulullah, sak penak-penak wong iki Nabi Yusuf kuwi. Dekne wong soleh, anake wong soleh, putune wong soleh, buyute wong soleh. Urut
anak apa? Anak putu buyut sanggah. Empat ini nabi kabeh. Ya Nabi Yusuf kuwi. Nabi Yusuf anake Nabi Yakub. Bapane nabi. Nabi Yakub anake Nabi Ishak. Nabi ya Nabi Ishak anake Nabi Ibrahim. Nabi lho. Urut empat luar biasa. Makanya sebaik-baik orang itu Yusuf. Nah, gitu kata Rasulullah. Nah, kita ngerti sejarah sithik tang ngene iki. Atas dasar cinta Rasul. Nomor siji ya. Nomor siji mengetahui nama dan nasab beliau. Nomor loro kita mengetahui umur beliau. Umur beliau itu ada beberapa fase. Umur sebelum menjadi nabi, umur setelah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, beliau umurnya 40 tahun. Nah, setelah menjadi nabi dan rasul ada dua. 13 tahun neng Mekah, 10 tahun neng Madinah. Berarti umur dia 63 tahun. Kuwi ngerti urut-urutane, 40 tahun nurung dadi nabi dan rasul. Terus 13 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. 13 tahun bagi loro, neng kene 13, neng kene 10 gitu. Nah, itu. Yang kedua apa? Mengetahui umur beliau. Selain umur beliau juga tempat lahir beliau, yaitu Mekah. Yang ketiga, kapan diangkat menjadi rasul, dengan apa diangkat menjadi nabi, dengan apa diangkat menjadi rasul. Nah, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dengan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya 5 ayat. Wes menjadi nabi dan rasul dengan wahyu yang mana? Kemudian yang nomor 4 diketahui tentang hijrah beliau. Hijrah beliau adalah dari Mekah ke Madinah. Sebabnya apa beliau hijrah? Kan gitu. Sebab di Mekah dimungsuhi. Pindah ke Madinah, neng Madinah okeh kancane, okeh balane. Sampean nek nindak ke sunnah rodok kangilan mergo dipoyoki rotonggo teparomu, hijrah ke tempat sing okeh kancane, okeh balane. Kejaba nek pancen sampean pengin bertahan ngampet dengan harapan lingkungane gen kaya aku, ah itu bagus. Nek kuat kan gitu. Ini nek ora kuat katut. Nah, ini lebih bahaya, maka hijrah gitu. Baik, kemudian yang kelima, kenapa beliau diutus? Nah, napa ya nabi kok diutus? Sapa sing senjawab? Kenapa nabi diutus? Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Wis. Jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah memberi nikmat atas orang-orang yang beriman. Idh ba'atsa rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus orang rasul dari jenis mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Nah, ini tugas rasul diutus oleh Allah Taala untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Wa yuzakihim, nomor loro, membersihkan mereka dari akhlak yang buruk ke akhlak yang baik. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, nomor telu, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah kuwi nek disandingkan dengan Alkitab artinya sunnah. Jadi Nabi mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah kepada umatnya. Ayat yang lain menyebutkan supaya mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Gitu. Nah, riwayat lain, ayat lain menyebutkan
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak ngutus kamu Muhammad kecuali agar kamu menjadi rahmat bagi alam semesta. Gitu. Banyak sekali sih alasan kenapa Nabi diutus, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Nah, terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat percontohan orang yang menerima berita dari beliau, yang menerima ilmu dari beliau itu seperti tanah. Hidayah yang dibawa oleh Nabi diserupakan air hujan. Mad'u atau orang yang menerima ini diibaratkan tanah. Tanah ki warna telu. Ono sing subur bisa menyerap air hujan lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pating cerkakah gitu. Ono meneh jenis tanah yang berikutnya kian. Dia tandus tapi bisa menahan air. Tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tapi dia menahan air, megung. Orang-orang datang ke situ minum dan ngambil air untuk meminumi ternak mereka dan menyirami tanaman-tanaman mereka. Kono ora entuk manfaat ning iso manfaati nyang wong liya. Ah gitu. Terus yang ketiga tanah yang gersang. Menyerap air ya tidak, menampung air ya tidak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya tidak. Kata beliau, iki perumpamaan wong sing nampa keteranganku, ana sing nampa terus diamalke gemulang, ana sing nampa ora diamalke ning gemulang, ana sing ora gagas babar blas. Layar fa'u biha roksan gitu. Jadi tidak mengangkat kepala untuk itu maksudnya bahasa kita orang gagas. Di kandang ini ya seko menang gitu aja. Tidak nolak tapi juga tidak menerima. Ya dia tidak dapat manfaat apa-apa. Nah awai dewi ngandani wong ra ya werna telu ngono kuwi. Nah seperti itu. Baik saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, inilah yang kelima ya, bagaimana agar kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lima hal yang tadi itu. Kemudian yang kedua, supaya merenungkan perjalanan hidup beliau. Merenungkan perjalanan hidup beliau. Yang ketiga, merenungkan akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Merenungkan akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sayang kepada anak kecil, bagaimana beliau besuk orang sakit, bagaimana beliau mentalkin anak Yahudi, ya kan? Anak Yahudi sakit keras, Nabi tengok, le, gih. Kowe maca la ilaha illallah le. Si bocah ini melirik ning pakne. Karepe musyawarah, entuk ora Pak gitu. Terus pakne sing Yahudi juga bilang ate Abul Qasim, man utawa pakne Qasim bae. Nah, akhirnya si Yahudi ini mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyelamatkan dia dari api neraka. Loh, akhlak Nabi ngono kuwi. Wong non muslim loro tiliki tawake kalimah thayyibah syahadat mengucapkan lowong. Ah gitu kan. Kemudian juga mengetahui kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu memiliki maqamam mahmuda. Awak dhewe nek bar ndonga bar azan to waja'alhu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta, itu tempat yang terpuji. Apa itu tempat yang terpuji? Sok ning dina kiamat di padang mahsyar itu wong-wong do mandeg ngenteni keputusan Gusti Allah Ta'ala ora lek ditandangi. Ngantek beno piye to iki jane terus do sowan ning gone Nabi Adam. Nabi Adam mang tembung ke datang Allah gen lek di
proses niki Nabi Adam. Wah aku riko, aku mbien kelanggar rek. Nyang ngono nggone Nuh wae kana. Oh nggih. Nabi Nuh. Ya. Mang matur teng Allah gen nek diproses Nabi Nuh. Jenengan ra rasul sing pertama. Wah aku ki dhisik ki ya tau nglakone sing ora bener, aku riko aku. Nyang ngono nggone liyane wae Musa. Musa ya semaya ora iso. Musa nang nggone Isa. Isa wah aku ora penak roh adiku kowe. Nyang nggone adik Nabi Isa ora nduwe dosa. Nang nggone adikku. Terus maksudnya nang nggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai ke Nabi Muhammad, kata Rasulullah, ana. Senya fa'ati ing pancen aku kowe ndak kalangan rono rene rumah men nganggur. Mamu rene tak gandake. Kira-kira ngono kuwi yen bahasa awake dhewe. Bahasa awake dhewe. Dadi Rasulullah ana memang aku. Nah, lalu Rasulullah menempati maqam mahmuda tadi itu. Tempat yang terpuji, beliau sujud. Sujud di tempat itu, Allah lalu berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasaltu tah wasfa' tusaffa." Muhammad, kamu bangun. Minta apa? Saya kasih. Kalau mau mensyafaati, silakan mensyafaati. Nah, saat itulah langsung diproses ada penyebaran catatan amal. Lah maqaman mahmuda ini kita perlu meyakini sing nggoni maqaman mahmuda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyafaati semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai terakhirnya manusia. Jinnya yang awal sampai jin terakhir butuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaatul ulma. Syafaat yang besar. Nah, ini perlu kita fahami juga. Ini bagian dari kita mencinta, bagaimana mencintai Rasul, kita perlu tahu masalah ini. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, penjelasan singkat tentang cinta Rasul, cinta sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan di majelis ini dengan cara lebih meningkatkan lagi mutu cinta Rasul kita dalam acara selama hidup ini, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan cinta Rasul yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.